masih di Car Free Day Slamet Riyadi ya. Nah, di sini tuh aku ketemu tahu kupat khas Solo Sido Mampir. Pinter sporting nggak tadi? 10.000. 10.000. Mbak, aku pesen satu mbak ya. Tahu kupat itu kuliner khas Solo mbak ya? Iya. Ini jualan setiap Car Free Day saja mbak? Iya. Atau setiap harinya di mana gitu? PDAM. Kalau hari Minggu kesini ya. Sampai jam berapa kalau Car Free Day? Jam 9. Isinya ada apa saja ini mbak? Gimbal, oh lengkap oke. Ya, lengkap. Dikasih seledri ya ini ya. Ada cabai merah. Oh sambeli. Oh yang antri banyak banget loh. Itu pedes. Habis berapa tahu ini pak? Apa? Sekali jualan pak? Tahunya? 200.000. 200.000. Seratus lima puluh biji ya? Satu lima ya? Rame. Kenapa ada yang bantuin ya? Dibantuin sama anaknya ini. Kalau di sana tambah ramai ya. Gimana pak? Kalau hari biasa pak? PDAM. Depan? Dekat DPR. Ini bukanya sama kalau hari biasa jam 7. Apa? Kalau sana? Nah. Sana jam 6 pagi udah buka. Sampai jam berapa kalau di sana? Jam 4 atau jam 3 sehabisnya mas. Sehabisnya ya? Ale, tambah 20. Habis berapa ketupat ini mbak? Sekali jual mbak? Ini sampai sehabis paling 15 gandeng. 15 gandeng? Ya, 15-16. Segandengnya isi berapa? 10. Isi 10? Bikin sendiri kupatnya mbak? Enggak, ini ada yang nganterin. Kasih kacang juga ya. Itu apa mbak? Ini air bawang. Air bawang? Iya. Ini kecapnya? Ini kula tesih ngrantos dan ngono apa mboten, Bu? Mboten nggih. Berarti sama ini bantu-bantu gitu, Pak ya? Iya, Mas. Kalau setiap hari juga bantu-bantu gitu? Enggak, saya kan ya, saya ambil. Ngantri lama ini loh. Kayak antri berapa ya, Mas? Iya. Kayak antri BLT ini. BLT ya benar. Buahnya ya. Kasih sampai oke habis loh, Mas. Kecapnya habis, Mbak. Itu tasnya. Ya. Nah, yang pedes apa dengan ini, Mbak? Oke. Ini namanya ada tiga macam ya. Bakwan OTOT, Pia-Pia. Iya. Kalau di Solo apa? Bakwan ya? Iya. OTOT Jawa Timur. OTOT Jawa Timur. Pia-Pia. Minyaknya dalamnya.
Aku sedengan aja, Bu. Satu atau dua? Oh, udah, sampun. Satu. Satu aja ini, satu. Duduknya, oh iya ya. Piye iki? Saya golek. Lek di depan itu punyanya Ibu tak? Oh iya, di depan saja, depan saja. Ayo. Tadi cuci dulu. Alhamdulillah Lur, akhirnya saya mendapatkan tahu kupat Sido Mampir yang lokasinya ini ada di Car Free Day Slamet Riyadi ya, atau lebih tepatnya ada di depan Stadion Sepak Bola Sriwedari. Baik, tahu kupatnya Lur. Ini harganya cuma 10.000 saja. Porsinya lumayan banyak. Langsung aja kita sarapan ya, tapi tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu. Langsung caplok Lur. Mantap. Mantap loh. Enak ya? Panas. Digoreng dadaan soalnya Mas. Ini tahunya masih panas banget loh. Ini tahunya masih panas ya. Iya. Yeah. Kalau bapaknya tadi tuh gorengnya dadak. Masih cos ini ya. Terus kuahnya ini kuah manis seperti tepo tahu yang ada di Ngawi ini rasa-rasanya ya. Cuma kalau di sini tuh ada mie-nya terus dikasih sama apa? Bakwan kayak gini ya. Lontong, enggak lontong sih. Ketupat. Ketupat loh sini. Ya. Manis ya. Ini padahal tadi aku minta sambal 2 sendok aja. Tapi pedes pol. Enak tahu nih. Tahu kupat ini adalah salah satu kuliner khas Solo ya. Ada togenya juga ya Mas ya? Iya Mas. Ini khasiatnya banyak sekali togenya. Buat apa khasiatnya Mas? Buat pengendal alami ini ya. Oke. Okay. Mantap. Okay, mantap loh. Tahu kupat bakso apa mau jenenge? Eh pokoknya Sido Mampir lah, tahu. Sido Mampir. Rasanya benar-benar mantap. Kalau kalian jalan-jalan ke kafe di sini belum sarapan, mau sarapan coba saja. Oke ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.